kita langsung menuju perjalanannya nih guys. Perjalanannya itu banyak pohon-pohon di sebelah, lumayan gelap-gelap gimana gitu, tapi bismillah aja. Yes. Kita tuh mau menuju mana itu? Ya pokoknya tadi ikuti aja perjalanan, ntar kalian pasti tahu. Yes. Kita lagi menikmati perjalanan. Lagi perjalanannya. Pokoknya sih lumayan indah lah. Dan jalannya tuh lumayan ya kayak apa ya? Ada lubang-lubang kayak gitu sih. Lubang apa bro? Lubang ya, lubang jalan. Oh, lubang jalan. Ini yang tempatnya adem nih, yang tenang. Tapi selalu berhati-hati jangan sekolah. Banyak orang posting foto di sini nih. Karena tempatnya sih banyak juga sih enak ya tempat. Baru adem juga harus bismillah baca doa dulu dah kalau mau kesini harus berdoa. Kalau pada mau kesini baca doa ya, nah, apa itu hal yang paling utama tuh baca doa. Kalau kita sembarangan ya ibaratnya kita kayak manusia, kalau manusia lagi nongkrong terus kita nggak bismillah nggak sopan ya pasti marah dong. Jadi kita harus selalu ya, punya attitude yang baik. Langsung juga 3 kali. Nah, ada yang baik langsung 3 kali ya guys. Jangan lupa ya. Pokoknya saya juga lemas nih, tinggal mau menuju ke tempat tadi. Sudah ikut terus. Oke guys, jadi di video kali ini gue sedang ada di Pila Biru di belakang landmark Pandeglang. Nah, tempat ini ada di Pandeglang Gunung Karang. Di sini ada rumah pohon. Rumah pohon ini bagus buat foto-foto. Tapi menurut saya sih untuk selalu berhati-hati karena ya apa namanya ya, kayu-kayunya tuh ya keamanannya kurang. Jadi keamanannya kurang, kita harus waspada. Jadi ketinggiannya itu ya lumayan berapa meter ya? Mungkin 50 meteran ke bawah. Jadi penyangganya itu pohon. Jadi pengen kita saksikan. Ikutin terus. Let's go. Let's go, bro. Nah, jadi untuk apa? Kalau untuk penyangganya ini bambu nih, bambu. Nah, gue lagi bersama Imron nih, berdua nih. Halo guys. Gimana, Bron? Ini enak banget nih tempatnya nih. Buat kalian tuh yang buat pacaran, yang sering nongkrong-nongkrong, mending di sini nih. Tempatnya indah banget, bro. Tapi kalau pacaran jangan maksiat, bro, ya. Kalau jangan, di malam-malam nggak boleh. Boleh. Kebanyakan tuh orang banyak pacaran-pacaran tuh ya banyak yang maksiat, gitu. Jadi, nah, aduh, itu nggak boleh ya. Jadi, untuk kalian selalu berhati-hati ya. Nah, ini penyangganya itu kayu-kayu. Saya juga yang ngeri, bro. Nah, dan ini adalah ke bawah. Nah, dari lihat dari atas, ya mungkinnya 50 meter dari bawah. Ini langsung ikutin terus. Gua mau coba foto sama Imron. Gimana, bro? Mantap, bro. Mantap. Siapa ya? Siapa lagi nih yang mau kesini nih? Wih. Tempatnya nih, lihatnya mantap nih. Gimana perasaan Imron setelah kesini? Gua jomblo ya, dan gua di sini sangat menghibur lah ya. Sangat menghibur. Bagi tempat tergantikan lah sama pemandangannya nih yang indah ini. Dan belakang ini ada landmark Pandeglang. Ini landmark kita keberadaan di belakang landmark Pandeglang ya, bawahnya. Oke deh, jadi langsung kita mau ambil foto dulu ya. Yo. Guys. Ayo bro, kita lanjut lagi ke next step.
indahnya bang. Lantai berapa sih? Lantai 3. Lantai 3. Goyang lagi tuh ya. Goyang goyang kayak kemarin kan. Oh, di sana goyang. Dari mana di sana? Goyang lah. Sekarang gak goyang. Ini reyotnya bro. Agak goyang. Jalannya muter dikit. Dan kemarin tadi di sana mah. Sekarang ke warna kedua nih, namanya tangga juga sih. Tapi nggak tahu dah warnanya apa. Warnanya pink. Warna-warna banget. Adem banget bro, gila mau lihat situ. Ini kalau daerah Paneglang tuh kelihatan semua. Cuma karena cuaca jelek aja ya? Iya, karena cuacanya agak mendung banget. Dan kelihatannya warnanya kayak agak gimana ya? Kayak jelas gitu. Agak buram lah. Kayak masa depan lu buram ya? Sama cewek gue. Gue jomblo nih. Buat lu nih, gue lagi jomblo nih. Promosi bro. Iya, promosi lah lumayan. Buat tenangin lah tempat-tempat kayak gini. Buat sendiri atau berdua atau sama keluarga, lu boleh kesini bro. Buat tenangin kayak gini. Jadi pokoknya kalau kesini tuh ya apa ya, merasa adem, nikmat. Untuk masalah kerjaan tuh wah, dari pertamanya pusing jadi segar. Benar-benar. Refreshing lah ya. Iya, ya begitulah. Kita refreshingnya nggak mahal-mahal bro, cuma yang standar aja lah. Standar lah. Paling bawa duit gocap juga udah cukup. Benar-benar. Ya kan? Tapi otak tuh gimana ya, berasa fresh gitu. Fresh. Dan tenang lah ya bro ya. Apalagi yang lu jomblo ya kan. Iya, gua jomblo beneran. Gua promosi lagi nih. Dan lu cewek yang jomblo boleh chat gua dah, DM gua dah. Dah. Kita jangan kebanyakan lihat muka gua, bosen juga. Yes. Apalagi kucel kulit. Yeah. Nah, jadi kita nanti mau langsung menyaksikan keindahan-keindahan sinematiknya aja ya. Yo. Let's go.
sono tuh kalau nggak kabut biasanya terlihat pantai. Pantai ya? Iya, pantai. Jadi karena cuacanya nggak mendukung, ya pada akhirnya ya begitu. Kabut. Kabut, berkabut bro. Pemandangannya, spotnya tuh nggak kelihatan jelas. Dan buat lu yang dari jauh kek, dari mana, Cirebon, Serang, lu bisa kesini bro. Nih, ya nggak bro tuh? Yoi. Pokoknya gini dah. Oke, kita langsung ke bawah aja bro. Ini cuaca agak kabut, nanti kita langsung menikmatinya aja di Pila Biru, Saung Biru. Siap, oke. Check it out. Yoi. Lu kayaknya ngerokok gak ada apinya tuh. Oh iya, lupa. Sini pinjam ngerokok. Dikorek ini. Salam. Yes. Langsung dong. Kita selalu kalau ngeblok itu selalu pasti jahil ada. Mana gas tuh? Itu gas ya. Itu bro, ini tuh beneran. Bonus. Ini nyetrum bro. Jebakan nih nyetrum banget. Lu salah, seharusnya megang itu di sini. Mana coba? Itu dong. Tuh, jangan di sini. Salah. Kenapreng. Ini aja modus nih kayak begini. Modus nih. Aduh, pokoknya hari ini tuh gimana bro? Gua kadang lemes nih. Dan ada sedikit kecewa juga kan. Kabel apa? Buat colokan tuh USB-nya gak ada gitu. Drone itu tadinya sih. Jadi begini, tadinya kita mau nerbangin drone di tempat tadi. Cuman karena apa ya, si kabel USB drone itu ketinggalan. Nah jadi kita nggak bisa nerbangin. Di situ sangat apa ya, pokoknya sangat sia-sialah. Makanya saya rasa penyesalan itu ada gitu. Kenapa saya dari awal pertama berangkat nggak apa? Nggak siap. Inilah itu. Jadi buru-buru karena faktor buru-buru. Jadi akhirnya gini, kita nggak bisa. Kita langsung ke Kampung Domba aja, kita sambil nyari USB. Siapa tahu USB ada gitu ya di bawah. Untuk perjalanannya kita langsung ke tempat aja, TKP.